sehat ya Bu ya. Ya, dengan kedepannya apa nih Bu? Mudah-mudahan kedepannya lebih maju ya. Iya, amin. Dalam situasi yang begini, mudah-mudahan selesai. Iya, amin. Angkatlah ya selesai ya. Bisa kembali lah setidaknya kayak yang dulu lah. Iya, amin. Bisa pokoknya ceria lagi, ya, cerah lagi lah. Iya, amin. Walaupun masih sedikit-sedikit harus dengan protokol kesehatan ya. Iya, benar. Mudah-mudahan masih jadi sehat, tambah ceria. Iya, amin. Waalaikumsalam. Harapan Umi untuk Majlis Taklim Baitul Ibad. Harapan Umi semoga Majlis Taklim ini langgeng ya, istiqomah jemaahnya semua, walaupun habis dan tiada. Walaupun yang wasiat terus ini Majlis Taklim, alhamdulillah ya. Iya. Tahun ini tidak ada, kita tetap istiqomah ini. Amin. Ya. Jemaah tambah semangat ibu ya. Iya. Kita nggak tahu hari ini hari yang pasti kita hadapi, hari besok belum tahu, hari kemarin terakhir ada. Iya. Pada itu ibu-ibu tetap semangat pas tadi kolerot dan juga kita hari ini selalu mengajak berdoa pada jamaah bagilah waktu cuma 2 jam ya di hari pagi untuk tak korban Allah dan semoga Majlis Taklim ini sampai seterusnya dan diteruskan oleh anak-anak Umi agar terus diteruskan oleh pantu mantu dan anak-anak Umi. Semoga Allah meridhoinya. Amin. Apa nih Ibu harapan Ibu ke depannya untuk Majlis Taklim Baitul Ibad? Alhamdulillah harapan semoga ke depannya semoga dalam bulan Muharram tahun ini Mana Bu hari ini lancar ya untuk memperingati tahun baru Islam ya. Harapannya ya kedepannya lebih banyak lagi ininya deh apa kuotanya ya. Hanya yang terbaik tuh sekarang ini Salim. Kedepannya gimana Bu untuk lagi Salim baik baik. Ya, Ya, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kira-kira harapan teteh apa nih buat Majelis Taklim Baitul Ibad? Harapannya untuk kedepannya semoga Majelis Taklim Baitul Ibad lebih baik dari tahun yang kemarin. Semoga kita semua istiqomah dalam menuntut ilmu wastabiqul khairat. Amin. Ya Rabbi bisalam.
kita ya, amal apa yang kita kerjakan setiap hari, nggak tahu suami kita, karena itu rahasia hati kita ya, hati kita suami kita nggak tahu. Karena itu yuk sama-sama pas tadi khairat kita berlomba-lomba dengan kebaikan ad-dunya madratul akhirah, dunia ini tempat menanam apa aja yang kita tanam, apa kita sedekah 1000 rupiah sehari, apa kita membaca selawat sehari 1000 kali. Kok banyak amat 1000 kali, cepat banget bener tuh. Kemarin kata guru kita paling berapa menit katanya ya, iya itu malah katanya membacanya kalau bisa mah sehari 16.000. Kita belum bisa, kita bikin 16 hari 16.000. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, cepet banget loh gitu ya Bu ya. Enggak tahu, enggak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad boleh, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad boleh. Iya, segitu doang makanya. Baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi juga boleh. Ya. Iya. Kalau sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, kalau umi dari guru Cibinong baca sallallahu ala sayyidina Muhammad itu amalan ya. Kalau dari Ustaz Firdaus Allahumma sholli ala Muhammad, enggak apa-apa itu guru. Itu pun sudah satu kali ya. Iya, maka kita kan Ibu banyakkan yang kasih repot apa banyakkan udah jomblo kita nih. Banyakkan ya. Yo, apa sih ini tenang enggak repot dan budak-budak anak kita. Cucu kan masa bodoh ada ibunya. Ada mamanya cucu mah ya. Dulu kan kita ngurusin anak bapaknya, mamanya. Cucu mah urusan dia. Jangan kasih repot sama cucu, jangan Bu ya. Kata guru ini, cucu mah belum tentu kemana nama kita apa-apanya. Kenapa? Giliran kita sekarang ibadah ya, dulu kita repot sama anak, sekarang kita sudah tenang, sudah Allah kasih kesempatan bagi kita makan mari sama-sama selawat mau bari tidur, bari tiduran, bari kita nonton TV, bari kita nyangka, bari kita nyangka sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, terus aja begitu. Itu makan dari ibu jarin itu malah hawalan ya, sebanyak-banyak ya kita, tapi kita selalu bilang tuh yang punya kecil tahu itu Allah jauhkan daripada bahaya musibah. Karena siapa yang masih kalau mas ada di kampung itu yang membaca selawat sampai sekian ribu, insya Allah akan Allah pelihara. Itu kata guru kita. Ya Pak ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang betul-betul cinta kepada Rasulullah dan akan mendapat syafaat. Akan nanti kita akan berada di bawah naungan bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hari ini kita akan membaca rawih. Kita membaca sholawat sebanyak-banyaknya dan seterusnya, mudah-mudahan ini menjadi amalan kita, amalan yang betul-betul kita dawamkan sempurna sekali. Kita membaca rawi maulid Nabi Syekh kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu jamaah sekalian, umi selalu mengundang ya di grup, Bu jangan mau ketinggalan niatkan dari sekarang, karena kita nggak tahu kumis besok kita masih ada apa enggak. Ada nggak yang tahu? Nggak ada yang tahu Bu ya. Iya. Itu maut babun, nanti itu dari pintu. Siapa yang akan lewat ke pintu? Semuanya pasti lewat pintu. Pada itu ya, terutama umi menasihati umi ya sendiri, diri saya sendiri dan untuk jamaah juga semuanya ya. Mudah-mudahan jamaah kita masih ada yang masih di perjalanan, karena jamaah kita masih jauh-jauh ya. Mudah-mudahan dia enggak mau ketinggalan membaca rawih maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama-sama. Salawat serta salam senantiasa Allah curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah sekalian, mari sama-sama di hari di tanggal 8 ini bulan Muharram, mudah-mudahan setiap harinya kita selalu menambah lebih baik daripada hari kemarin. Hari ini hari yang pasti yang kita hadapi. Hari kemarin telah berlalu, telah tiada, nanti akan ketemu lagi pada kita di hari kiamat. Hari ini hari yang pasti, maka mari sama-sama kita nanti hari ini kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas,
dengan hati kita niatkan dengan istiqomah kita beramal berbuat kebaikan hari besok lo pasti. Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak tahu hari besok akan kejadian apa pada diri kita, tapi kita selalu berdoa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita istighfar, kita awali pembacaan rawi maulid dengan membaca istighfar. Kita mohon ampun kepada Allah, dosa-dosa kita banyak, dosa kita yang besar yang kecil, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, semoga semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarga kita, guru kita yang sudah pulang rahmatullah, semoga Allah ampuni semua dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah luaskan di alam kuburnya, dan Allah tempatkan di sisi Allah yang sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya Robba alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah. Allah ya Rabbi.
Ah.
Innaka 'ala wa'd.
waqina imam rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana atina fid dunya di mana saja berada, sudilah kiranya membukakan pintu maaf yang seluas-luas untuk kami. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,